Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mandala Air Rifle. Setiap pembelian senapan di Mandala Air Rifle pastinya kalian sudah mendapatkan senapan dengan standar kualitas terbaik karena sudah melewati tes akurasi, grouping, dan juga pengecekan kondisi senapan sebelum unit dikirim. Dan pastinya kalian juga sudah mendapatkan keuntungan dan juga benefit lainnya ya, seperti free packing kayu, jaminan asuransi ekspedisi, dan pastinya kalian sudah mendapatkan surat-suratnya seperti SPK, STKS, dan juga kartu garansi servis selama 3 tahun dan garansi retur selama 3 kali 24 jam. Untuk syarat klaim garansi ini cukup mudah ya sobat bediler, hanya membuat video unboxing tanpa jeda pada saat paket atau pesanan kalian datang, lalu kirimkan video tersebut di WA admin kami. Tanpa video unboxing kami pastikan garansi akan hangus. Halo sobat bediler, kembali lagi di channel Mandala Air Rifle. Di sini kita akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin ya, mulai dari review tes akurasi, tips and trick, dan pastinya akan banyak banget rekomendasi seputar senapan beserta aksesoris menarik lainnya. Nah, di video kali ini aku mau kasih tahu sobat bediler nih, untuk series Canon Alvarian. Nah, mau tahu untuk series Canonnya ini apa aja? Simak terus video. Canon-nya ini ada Canon 802, 808, 737 maupun 747. Nah, aku akan bahas spesifikasi ya, mulai dari Canon 802 terlebih dahulu. Oke, untuk Canon 802 seperti ini ya untuk tampilannya. Nah, untuk panjang laras dari senapan ini 57 cm, terbuat dari bahan baja OD8. Kemudian untuk tabungnya ini terbuat dari bahan kuningan OD22. Kemudian untuk senapan ini sudah dilengkapi dengan serial number ya, ada di bagian kiri dari rombong larasnya ya, di bagian kiri atas ini. Kemudian untuk senapan ini pengisian pelurunya model coak samping. Dan untuk senapan ini juga sudah dilengkapi dengan tulisan Canon model 802 pada bagian kiri dari sisi chamber ya. Kemudian untuk grendelnya ini model tekan seperti ini sobat bediler, mudah sekali. Dan untuk senapan ini juga sudah dilengkapi dengan visir depan maupun visir belakang, dan untuk visir belakangnya ini bisa di setting ya sobat bediler. Kemudian untuk stang pompanya ini sudah dilengkapi dengan ukiran ya, dan pastinya tidak licin ya, digunakan untuk berburu. Kemudian ini bagian grip belakang juga sudah dilengkapi dengan ukiran juga ya seperti ini. Kemudian untuk popernya ini model klasik seperti ini, sudah dilengkapi dengan sandaran bahu berbahan karet yang pastinya lebih nyaman sekali ya digunakan untuk berburu. Untuk finishing warnanya seperti ini ya, coklat gelap. Dan untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp1.600.000 menjadi Rp1.300.000 aja. Untuk kelengkapannya nanti kalian sudah bisa mendapatkan peredam ya. Untuk peredamnya nanti sudah bawaan dari senapan Canon 802 ini, dan kalian nanti juga sudah mendapatkan surat-suratnya ya, ada SPK, STKS, dan juga kartu garansi. Oke, lanjut. Kemudian ini ada seri Canon yang kedua, ada Canon 808 Magnum seperti ini. Nah, untuk senapan ini panjang larasnya di 50 cm, tentunya lebih pendek ya dari senapan Canon 802. Kemudian untuk larasnya ini terbuat dari bahan kuningan OD9 alur 8. Untuk di ujung larasnya ini sudah dilengkapi dengan nepel peredam ya, jadi sobat bediler bisa langsung memasangkan peredamnya. Dan untuk senapan ini juga sudah include dengan peredam precision dan juga teleskop precision dengan ukuran 39x32 ya. Kemudian untuk tabungnya ini OD22, terbuat dari bahan kuningan juga, sudah dilengkapi dengan visir depan maupun visir belakang ya. Dan untuk senapan ini juga sudah dilengkapi dengan rail mounting berukuran 11 mm. Kemudian untuk grendel dari senapan ini model tarik ya, dengan satu stack power. Dan untuk senapan ini popernya terbuat dari bahan kayu mahoni. Untuk senapan ini model popernya seperti ini ya, memanjang untuk yang belakang, dan pastinya nyaman sekali ya sobat bediler. Dan untuk senapan Canon 808 Magnum ini untuk warnanya sama ya dengan 802, yang membedakan hanya
untuk senapan ini tidak ada sandaran bahu ya Sobat Bediler, tapi untuk popornya ini lebih memanjang. Dan untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp2.200.000 menjadi Rp1.930.000. Dan untuk lengkapannya nanti Sobat Bediler mendapatkan teleskop precision dengan ukuran 39x32. Kemudian nanti ada peredam bawaan ya dari senapan Canon 808 ini merek precision juga. Dan kalian juga sudah mendapatkan surat-suratnya ya Sobat Bediler. Oke, selanjutnya ini ada senapan seri Canon, ada Canon 737 Super. Nah, seperti ini untuk tampilannya ya. Untuk senapan ini cukup ringan ya Sobat Bediler. Kemudian untuk larasnya ini panjangnya di 50 cm. Sudah juga dilengkapi dengan serial number ya pada bagian luar ini di atas. Kemudian untuk senapan ini juga sudah dilengkapi dengan nempel peredam ya. Jadi Sobat Bediler bisa langsung memasangkan peredam pada senapannya. Untuk senapan ini pengisian pelurunya model coak samping, sudah juga dilengkapi dengan visir depan maupun visir belakang. Dan untuk visir belakangnya ini bisa disetting ya. Untuk grendelnya ini model tekan. Nah, seperti ini, mudah sekali ya digunakan Sobat Bediler. Kemudian untuk senapan ini polos ya, tidak ada ukiran sama sekali. Untuk senapan ini juga belum dilengkapi dengan sandaran bahu. Tetapi untuk senapan ini nyaman sekali ya digunakan untuk berburu, karena kan untuk popornya ini modelnya tipis dan juga memanjang seperti ini. Untuk senapan ini juga sudah dilengkapi dengan pengunci picu maupun pelindung picu ya seperti ini. Jadi lebih safety ya digunakan untuk berburu. Nah, untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp1.300.000 menjadi Rp950.000 saja. Dengan harga Rp900.000-an aja, kalian sudah bisa meminang senapan Canon ya Sobat Bediler. Oke, kita lanjut yang terakhir. Ini ada senapan Canon series 747 Bolt. Nah, seperti ini untuk senapannya. Yang membedakan hanya di bagian panjang larasnya saja. Untuk panjang larasnya ini di 60 cm, untuk yang 737 tadi di 50 cm ya Sobat Bediler. Dan untuk spesifikasinya kurang lebih sama seperti ini ya. Dan untuk finishing warnanya ini coklat glossy, sama ya dengan 747. Nah, untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp1.350.000 menjadi Rp1.000.000 aja Sobat Bediler. Untuk kelengkapannya nanti kalian sudah bisa mendapatkan surat-suratnya, ada SPK, STKS dan juga kartu garansi ya. Nah, oke, itu tadi ya series Canon Alvarian di Mandala Eye Rifle. Nah, untuk senapan series Canon ini bisa small game maupun medium game ya Sobat Bediler. Nah, buat kalian yang berminat bisa langsung hubungi WA admin kami di 0823 1222 2269. Untuk cara ordernya kalian bisa langsung transfer lunas melalui rekening kami, ada BRI, BNI dan juga BCA yang semuanya atas nama perusahaan kami ya, atas nama CV Pusan Eye Rifle. Dan buat kalian yang mau order melalui marketplace bisa banget ya, ada Shopee, Blibli dan juga Tokopedia yang semuanya atas nama Mandala Eye Rifle. Tapi untuk di marketplace ini by request ya. Jadi untuk Sahabat Bediler bisa hubungi WA admin kami dulu, kemudian kami buatkan untuk link check out-nya ya. Dan buat kalian yang mau cek katalog seputar senapan, aksesoris dan juga promo-promo menarik lainnya, kalian bisa langsung kunjungi website kami di mandalaeyerifle.com. Kami juga punya sosial media ya, ada Facebook dan juga Instagram yang semuanya atas nama Mandala Eye Rifle. Jangan lupa di follow ya Sahabat Bediler. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen dan share video ini sebanyak-banyaknya di sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.